Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau memasak capcay. Sahabatku, tahu nggak artinya capcay itu apa? Cap artinya campuran, campur-campur. Cay artinya sayur. Jadi, sejarahnya seperti ini sahabatku. Zaman dulu, di sebuah kerajaan di negara Cina, ada seorang koki yang sebagai juru masak kerajaan, dia selalu mengumpulkan sisa-sisa potongan sayur yang sudah dianggap tidak layak makan untuk raja. Misalnya, kol ini ya, bagian yang paling pinggirnya, itu yang udah dibuang gitu. Dia bawa pulang, dan itu biasanya dimasak untuk keluarganya. Jadi dicampur aduk deh semua sayur yang ada ya, mau wortel, sawi, apa tuh potongan yang udah dianggap jelek untuk raja, itu yang mereka masak. Satu hari, sang pangeran dari raja ini menyamar menjadi rakyat jelata dan mampir ke rumah si koki ini. Dan dia makan di rumah koki ini dan ternyata enak katanya. Sehingga pada akhirnya capcay diangkat menjadi menu kerajaan. Nah, itu sejarahnya capcay sahabatku. Nah, sahabatku pasti pengen tahu dong, apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak capcay. Di sini ada 100 gram kol, 100 gram kacang buncis, 100 gram kembang kol, 150 gram brokoli, 150 gram wortel, 50 gram kacang kapri, sedikit daun seledri, 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, 1 buah bawang bombay, 100 gram dada ayam, 100 gram udang, lalu ada 10 buah bakso, juga fish cake, nanti pakai satu saja. Penyedapnya nanti pakai saus tiram 1 sendok makan, 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk atau masako rasa ayam, 1 sendok teh gula pasir. Untuk pengentalnya ada 1 sendok makan tepung maizena atau tapioka juga boleh. Nanti untuk kuahnya saya pakai air rebusan bakso. Sahabatku, fish cake ini saya bikin sendiri loh. Nah, untuk fish cake ini sudah ada videonya, nanti saya kasih linknya ya supaya sahabatku tidak bingung mencarinya. Cara membuatnya hampir sama dengan bakso ikan. Ini enak banget untuk campuran capcay. Sekarang saya mau memulainya. Ini kembang kolnya kita mau buang dulu bagian bawahnya. Ini kembang kolnya imut-imut banget sahabatku, seperti kamu. Brokolinya juga saya bersihkan. Jadi ini sayurannya kecil-kecil semua, nggak tahu kenapa ya sahabatku. Tuh brokolinya juga mini-mini gitu ya. Tapi cakep-cakep aja sih dia. Batang brokolinya ini jangan dibuang sahabatku, bisa diambil. Ini enak nih sahabatku, jangan dibuang ya. Jadi kadang-kadang saya lihat orang kalau beli sayur, batang ini suka dibuang, dipotong gitu. Pengen saya pungutin rasanya, tapi malu. Tuh, ini enak nih sahabatku ya. Sekarang kolnya. Kacang kaprinya dibuang. Ininya bagian pinggirnya ini tuh. Kacang kaprinya agak sedikit tua. Sekarang buncisnya. Buncis juga sama. Kita buang ujung-ujungnya dulu. Sekarang wortel. Sekarang kita mau cuci-cuci. Kol ini walaupun dia tertutup ya, perlu juga kita buka. Kadang-kadang suka ada cacing.
Jadi daripada nanti ada yang ngumpet di dalamnya, lebih baik kita buka satu-satu. Sekarang bawang bombaynya. Jadi bawang bombay ini boleh dipakai, tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi saya suka dengan bawang bombay, makanya saya pakai. Sahabatku, sekarang bawang bombay lagi mahal banget nih. Satu biji bawang bombay ini, satu buah ini, harganya 15.000 untuk ukuran yang kecil sekali ini. Tuh ya, kalau capcay bawang bombaynya dibuka gitu aja. Seledrinya sama dipotong aja. Kolnya dipotong tuh lebar-lebar. Buncis dipotong serong-serong. Tuh, ini capcaynya banyak nih jadinya sahabatku. Bisa makan satu keluarga. Nah, ini batang brokoli. Tuh, bisa dimasak sahabatku. Nah, terakhir baru ayamnya. Fish cake-nya kita potong seperti ini. Tuh. Enak banget ini sahabatku. Ini ayamnya sudah saya potong barusan. Dan bakso ikannya juga sudah saya potong. Sekarang kita mau memasaknya. Kita kasih minyak. Masukkan bawang merah. Nah, sudah harum, masukkan bawang putih. Sahabatku, tadi saya lupa, saya membutuhkan 2 butir telur. Jadi kalau capcay ada telur lebih harum ya. Nah, sekarang saatnya menaruh telurnya. Tuh, gitu. Tadi lupa sahabatku. Ini telurnya kita orak-arik dulu di sini. Nah, telurnya udah matang, kita kasih daging ayamnya. Segini aja udah harum sahabatku. Harum dengan telurnya. Nah, karena wortelnya keras, wortelnya masuk duluan. Jadi nanti biar di ujung-ujungnya wortelnya tidak keras pas matangnya ya.
Kembang kol kita masukkan karena keras. Kol dimasukkan. Buncis. Tomat. Kapri. Nah, baru brokoli. Nah, masukkan bombaynya. Daun bawang. Sibuk sekali sahabatku. Saking banyaknya dedaunan yang mesti saya masukkan. Kita tumis sampai sayurnya matang semuanya. Supaya tidak angus, kasih sedikit air. Masukkan udangnya. Jadi udang ini rada terakhir ya sahabatku, supaya tidak overcook. Karena udang ini nggak butuh waktu lama untuk memasaknya. Fish cake dan bakso juga. Karena fish cake dan baksonya ini kan saya baru bikin nih, masih baru. Kalau fish cake-nya dingin ya butuh waktu yang agak lama masaknya. Masukkan saus tiram. Kaldu ayam, gula pasir. Tambahkan lagi sedikit air. Jadi biar agak ada sedikit kuahnya. Tuh, ini jadinya satu wajan. Wow, cantik sekali sahabatku. Nah, ini tepung maizenanya saya larutkan dengan air supaya kental kuahnya. Saya lupa tadi sahabatku, kasih sedikit lada. Tuh. Lada sih opsional ya, mau kasih boleh, enggak juga boleh. Oh, ini mah nyus merkunyus sahabatku. Capcainya rame. Enak sekali sahabatku. Matang sudah. Wih, ini mah capcay yang super super super. Cakep banget sahabatku. Sahabatku, capcainya sudah mateng. Ini mah nyus merkunyus pokoknya. Kalau masak capcai mah cincai lah ya, namanya juga mata sipit sahabatku. Ini udah makanan turun temurun nenek moyangnya ya. Jadi sama sekali nggak ada kesulitan untuk masak capcai sahabatku. Kita coba ya. Coba makan dulu. Ini pakai fish cake nya. Jadi capcay ini kaya rasa.
ada bakso, fish cake, udang, enak banget sahabatku. Jadi kalau masak capcay, saya tuh wajib harus ada pakai fish cake. Karena fish cake ini tuh aduh pelengkap yang sempurna kalau saya sahabatku. Makannya kayak buaya nelan ayam. Aduh, yang penting enak makannya sahabatku. Lihat nih. Ada udang, ada brokoli, pakaiin kuah dikit. Ini capcaynya nih agak sedikit berkuah ya, tapi yang nggak kuah-kuah banget gitu sahabatku. Lihat. Enak banget. Ini sehat banget menunya sahabatku. Jadi kita kalau keluarga makanannya sehat itu kan bahagia banget ya enggak? Aduh sahabatku, kalap makannya sahabatku, bener-bener enak capcaynya ya. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe, nyalakan belnya ya, karena saya akan terus masak, memberikan yang terbaik untuk sahabatku supaya bisa memasak di rumah. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Makan lagi. Ya, rasanya tuh pas banget. Seneng kalau kita masak tuh pas, makanan itu enak cuma kameramennya ngiler. Tenang, habis ini boleh habisin semuanya. Sekarang aku dulu makan.